Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali di channel kami Budi Setiawan. Kami lagi vlog koleksinya Mas Heri yang berada di Kecamatan Rengel, Desa Gembong di Kabupaten Tuban, sobat. Nah, inilah bahan bonsai serut yang hidup di batu alami, sobat. Sangat bagus, pohonnya berkarakter nih di dalam batu. Nah, ini kakinya, sobat. Ini dari belakang dan rantingnya juga banyak, tinggal pengawatan ini. Yang satunya juga serut, sobat. Kakinya juga kelihatan besar sekali ini, dari dongkelan. Ini dari muka samping, sobat. Dari belakang. Sangat unik sekali pohonnya ini, berkarakter. Yang sebelah ini mustan atau disebut dengan arengan, sobat. Ini juga di batu, menempel di batu. Akarnya atau kakinya besar sekali ini. Pohonnya perspek. Batunya juga besar sekali. Yang sebelah ini serut jumbo, monsternya bonsai serut jumbo. Wah, di sini ada binatang, sobat, yang lagi menempel di pohon. Ini secara ground. Yang satunya ini juga serut di batu. Pohonnya juga prospek sekali. Bila kalian minat, bisa menghubungi di nomornya Mas Heri. Nanti di bawah di deskripsi saya akan kukasih kontak teleponnya Mas Heri, sobat. Ya, ini juga serut, serut batu. Rantingnya juga banyak. Pohonnya berkarakter. Kakinya juga kelihatan besar sekali. Ini batunya juga besar, sobat. Ini dari atas. Dari muka depan. Unik sekali ini pohonnya ini. Akas sambung Sianci. Kayak binatang lagi duduk
Nah, ini dari belakang begolannya sangat unik sekali ini. Dari belakang ini sambungan AK sama si Anci. Ini dari muka samping. Sudah berbunga lagi sobat. Yang satunya ini serut di batu, juga ori ini, ori batu hidupnya. Nah itu pohonnya juga berkarakter prospek. Ini dari muka belakang sobat, atau di muka sampingnya, di kakinya kelihatan juga batunya juga lumayan besar ini. Pohonnya berkarakter prospek, tau udah tua ini. Yang sebelahnya ini juga serut, kebanyakan di kota Tuban itu serut sobat. Ini selesai pengawatan, pohonnya juga berkarakter prospek dan kakinya juga kelihatan besar sekali ini. Ini juga di batu ini, ya ini batunya itu. Koleksinya Mas Heri yang berada di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Desa Gembong. Sobat, bila kalian minat, langsung telepon aja ke Mas Heri. Nanti di bawah video di deskripsi saya akan ku kasih nomor kontaknya Mas Heri. Tunya ini namanya bonsai iprik. Pohonnya berkarakter tua ini, selesai pengawatan, ketinggian sekitar 1 meter dari bawah ke atas, rantingnya juga banyak sekali ini. Bonsai iprik. Ini serut gaya gerobak, panjang sekitar 1,5 meter sobat. Ya ini serut jumbo. Jumbo sobat. Ini rukem atau bogo. Dan serut jumbo, kebanyakan jumbo di sebelah sini. Itu yang punya Mas Heri sobat, dan pamannya sebelahnya itu, yaitu Mas Heri sobat. Barangkali Anda berkunjung di rumahnya Mas Heri, saya kasih alamatnya, berada di Kecamatan Rengel, Desa Gembong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Desa Rengel, Dusun Gembong. Nah itu sobat, di Kecamatan Rengel. Nah ini banyak jumbo-jumbo di sini.
Ya ini serut buat taman sobat. Ya ini gaya panorama juga serut batu. Unik sekali ini. Panjang sekitar 1 meter lebih. Ini lantana, ini lantana. Ya, ini juga serut batu, ori batu sobat. Pohonnya juga berkarakter, prospek. Nah, di sini juga kumpulan jumbo-jumbo sobat. Banyak jumbo di sini. Itu serut. Ini udah terubus daunnya sobat, serut jumbo. Ini rukam. Ini secara di ground, serut jumbo. Iprek. Serut jumbo juga pohonnya berkarakter prospek, udah tua ini. Ini juga serut jumbo. Pohonnya berubang tengah ini, unik sekali. Ini asem Jawa. Asem Jawa di batu sobat. Banyak kumpulan serut jumbo di sini mas sobat, di rumahnya Mas Heri yang berada di Kecamatan Rengel, Dusun Gembong.
Terima kasih sobat telah menyaksikan video kami. Jangan lupa di subscribe dan di komentar di channel kami Budi Setiawan supaya berkembang channel saya. Yang sudah nonton, kudoakan semoga panjang umur dan sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.